Hello, what up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Shah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini, kita telah bantu seramai 2,480 something orang, kalau tak salah saya, untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan apakah kelebihan flexi untuk kita dapat jadikan badan kita lebih slim daripada diri kita sekarang dalam tempoh jangka masa yang tak lama pun. Saya nak tanya jap, dengar tak suara saya? Puan Yati yang ada dalam Telegram channel kita, boleh tak komen dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar, boleh komen dekat dalam ruangan post terakhir sekali di dalam Telegram channel Shah Batat yang saya post dalam pukul 8.45 pagi tadi. Apa khabar semua yang baru join Facebook lah kita? Macam ni tau, saya nak share sikit. Flaxseed, oh dengar Alhamdulillah. Flaxseed adalah satu makanan, makanan yang tak ada dekat Malaysia. Hanya ada beberapa tempat sahaja di dunia yang ada flaxseed. Okay? Antaranya, tempat yang paling famous sekali kan, macam contohnya macam buah durian, yang ada buah durian ni tak ada dekat Amerika. Dia ada dekat negara-negara macam Malaysia, Indonesia, mungkin ada dekat Thailand, mungkin ada dekat Filipina, saya pun tak tahu. Bagaimana Tuan Kadi? Right. So, flaxseed ni hanya ada sebenarnya di negara South America sahaja. Sebenarnya. Tetapi India dah mula tanam, China dah mula tanam. Tak ramai lagi orang tahu pasal flaxseed ni. Sebab apa? Flaxseed ni pertama dia susah nak dapat. Pertama. Keduanya, kalau dapat pun harga dia mahal. Dan kalau dapat yang murah pun belum tentu lagi dia adalah organik punya chia seed, flaxseed. Yang mana benda tu bila kita ambil macam mana pun belum tentu dia akan dapat kesan yang baik. Ha, itu dia. Flaxseed ni, satu benda yang saya share pasal flaxseed ni apa tau? Flaxseed ni dia mempunyai satu benda, nama dia adalah phytoestrogen. Benatang apa tu phytoestrogen? Dia adalah sejenis bahan yang macam ada dekat soya, yang mana bahan tu akan memberikan sedikit satu hormon seperti hormon estrogen. Bentuk dia macam hormon estrogen, yang mana hormon estrogen ni diperlukan juga untuk lelaki, diperlukan juga untuk perempuan. Especially perempuan lah, sebab perempuan memerlukan estrogen. Perempuan, bila dia ada phytoestrogen, dia akan memberikan sedikit macam kestabilan hormon estrogen di dalam badan. Kan? Dia akan menstabilkan hormon estrogen dalam badan. Lah. So, bila dia dapat menstabilkan hormon estrogen di dalam badan, apa yang berlaku kepada wanita, dia akan dapat menjadikan dia punya kadang-kadang period yang tak teratur menjadi teratur. Dan bila dapat teraturkan hormon dia, menstabilkan hormon dia, bentuk badan dia pun akan mula nampak shape sikit. Lelaki pun tak kurang juga perlukan estrogen, walaupun bukan satu hormon yang dominan untuk lelaki. Tetapi estrogen untuk lelaki ni lebih kepada untuk mendapatkan macam lebih rasa, bukan sensitif. Dia lebih kepada macam nak memberikan kita sedikit rasa macam sixth sense. Saya pun tak tahu nak kata macam mana. Tetapi itu kita perlukan juga, in the sense that kita memerlukan dapatkan apa tu, alah saya lupa lah pula apa estrogen ni kebaikan lelaki. Tiba-tiba hilang pula dia punya ni kan. Hai Puan Hidayah Zainal, apa khabar? Semua yang baru join kita punya Telegram channel dan juga Facebook Live. Okay. Sebelum saya nak pergi lebih jauh lah kan, pernah tak dengar flaxseed? Kalau pernah dengar boleh tak komen pernah? Cek komen sikit pernah dengar. Kalau pernah dengar, boleh tak apa tu nama dia? Pernah dengar tak flaxseed? Tak pernah dengar. Kalau pernah dengar boleh tak komen pernah dengar. Flaxseed ni pernah. Okay, kata Puan Yati pernah. Terima kasih Puan Yati. Flaxseed ni bentuk dia tak pernah kan, Tuan Kadri. Okay. Ada yang tak pernah dengar, ada yang pernah dengar. Kita boleh Google sebenarnya. Okay, bentuk dia macam bentuk beras tapi dia kecil sikit. Warna dia ada dua, sama ada warna golden keemas-emasan ataupun warna dia macam warna coklat-coklat sikit. Okay, dua warna. Dan sebenarnya yang paling sedap sekali ialah yang warna coklat, bukan yang brownnya. Bukan yang warna macam keemas-emasan tu. Yang warna keemas-emasan tu dia rasa dia macam nak muak sikit. Macam rasa tak sedap lah. Tak sedap lah. Tapi yang brown tu sedap sikit. Sedap sikit lah kan, nak dibandingkan dengan brown. So, harga dia, kita boleh buka kat Shopee. Okay. Harga dia adalah dalam sekitar
RM28 macam tu, RM30 satu satu pack dalam 500 gram macam tu. So mahal, memang mahal. Tetapi tetapi dia punya khasiat dia memang sangat bagus. Saya bukan suruh korang beli flexi, tapi saya nak minta korang dengar apakah kelebihan dia sekiranya ada masalah yang kita mungkin sedang alami sekarang, supaya kita dapat gunakan kelebihan flexi ni untuk diri kita. Saya rasa kita patut consider untuk mengamalkan flexi dalam kita punya diet seharian. Okey, apa lagi kebaikan flexi? Flexi pun dia mempunyai fiber yang tinggi, yang mana dia boleh bantu kita mengawal selera makan, serta dia juga boleh bantu kita menyelesaikan masalah pembuangan air besar. Kan? Kita bukan makan flexit ni macam makan nasi, kita ni ambil satu sudu besar atau satu sudu kecil je. Itu je, kita campurkan dengan makanan kita. Setengah orang dicampurkan dengan salad. Saya tak faham macam mana flexit ni dicampurkan salad, macam mana kita boleh makan salad tu tanpa tak tertinggal flexit. Boleh bayangkan tak? Dalam mangkuk ada salad. So dia letak flexit, so dia makan-makan salad. Salad kan macam bentuk dia macam daun-daun. So bila dia makan daun, mestilah ada yang tertinggal flexit tu. Mungkin dia nak ambil mangkuk tu, dia tonggang ke muka lah kot. Saya tak tahu lah kan. Tapi kisah dia, ada orang dia letakkan flexit dekat dalam dia punya salad. Ada juga letakkan flexit dia dekat dalam dia punya oats. Macam saya, saya suka campurkan dengan oats. Okay? Saya suka campurkan dengan minuman saya. Minuman seperti macam kadang-kadang kopi. Kan? Kadang-kadang macam itulah. So, itu dia. Sebab apa? Coach, dalam superfood tu dah ada flexit ke? Dah dalam superfood, terima kasih Tuan Kadri, dah ada flexit. Cumanya flexit dalam superfood ni berbeza sikit. Berbanding dengan apa saya cakap ni. Okay. Nanti saya cerita pasal superfood, flexit di dalam superfood . Jadi saya terangkan tentang tu. Okay, so satu lagi. Dan flexit ni juga, dia mempunyai omega 3. Sekejap, saya tanya, siapa sini yang pernah dengar omega 3 dan tahu apakah kelebihan omega 3 khususnya untuk kita yang nak turunkan berat badan? Ada tak sesiapa yang nak tahu? Saya nak bagi satu macam example lah, atau satu macam dia punya analogi. Okay, macam ni tau. Omega 3 memang kita semua dah tahu, memang terbaik untuk jantung, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah jantung yang tak okay, ada dalam sacat inci yang bila juga kan. So omega 3 ni juga bagus untuk mereka yang ada kolesterol, yang ada tekanan darah tinggi, hatta mereka yang mempunyai masalah kencing manis pun digalakkan untuk mengambil omega 3. Tetapi omega 3 yang ada dalam macam susu omega 3 contohnya kan, yang ada dalam minuman, especially yang ada di dalam minyak seperti macam minyak ikan contohnya, dia hanya ada dua sahaja omega 3 di dalam minyak tersebut ataupun dalam minuman tersebut. Dia hanya ada EPA dan DHA. Dia tak ada satu lagi, nama dia ALA. Alpha linolenic acid nama dia, yang mana alpha linolenic acid di dalam cabang omega 3 itu ada di dalam flaxseed, yang mana dia boleh bantu mengurangkan masalah kolesterol, masalah jantung yang tak sihat dan sebagainya. Dan kenapa pentingnya untuk kita jaga jantung, saluran darah, supaya apa tahu? Bila kita makan sesuatu makanan yang sihat, makanan yang sihat tersebut, nutrien dia akan masuk ke dalam kita punya badan dengan lebih baik, sebabkan darah kita dah lebih berkualiti. Nombor satu. Nombor dua, saluran darah kita dulunya sempit, sekarang ni dapat diluaskan dan dapat kita punya pergerakan darah kita akan jadi lebih cepat. Dia menyebabkan kita lebih senang sikit nak bergerak dan sebagainya, dan juga dia kita punya kemampuan kita untuk menghantar signal-signal seperti signal anti-inflammation. Contohnya macam bila kita nak makan sesuatu benda, contohlah kan. Okey, macam ni. Kita mungkin ada masalah sakit kaki, contohnya kan, ataupun luka dekat kaki. Macam mana luka tu akan dapat disembuhkan? Antara cara dia lah, badan kita akan menghantar macam something yang boleh mengcover kan luka tersebut. Dia hantar daripada mana ke mana ke kaki kita, kemudian kaki kita tu akan mula mengecut dia punya luka tersebut. Itu kalau katakan luka. Ni kalau katakan ada something yang tak nampak di dalam badan kita seperti inflammation contohnya. Okey. Contohlah macam
lebih terperinci. Hai Puan Sujeni, waalaikumsalam. Okey, contohnya lagi macam let's say kalau katakan kita mempunyai organ dalaman yang tak berfungsi dengan baik, yang mana sangat penting untuk kita punya progres berat badan. Contohnya seperti kita punya liver ataupun kita punya adrenaline, yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu kan, macam estrogen ke ataupun progesteron ke, yang ada terlibat juga dalam penurunan berat badan, seperti thyroid ke. Kenapa tahu badan kita bila dia nampak sesuatu benda yang tak elok di dalam badan kita, contohnya kalau katakan kita mempunyai masalah, apa contoh masalah disebabkan berat badan, contohnya macam let's say kalau katakan kita punya pencernaan tak bagus, perut kita tak dapat nak mencerna makanan dengan bagus, otak kita dah tahu dah, oh ada masalah dengan perut kita ni, okay, ada masalah dengan perut kita, dan apa yang otak cuba buat, dia cuba nak menghantar signal untuk repair perut tersebut, tetapi signal tu tak sampai sebab pertama saluran darah sempit, nombor dua darah kita tak berkualiti disebabkan makanan ke, sebabkan kolesterol ke, penyakit ke. Apa yang otak kita cuba buat dah betul lah, dia cuba nak memperbaiki sistem pencernaan kita, dan bila kita dapat memperbaiki sistem pencernaan kita supaya pembuangan kita berlaku dengan lebih baik, lancar, apa yang kita makan, benda yang kita makan tu akan dapat dikeluarkan, especially toksin-toksin dia. Boleh faham tak maksud saya? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen je, boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan juga share Facebook Live sekiranya korang rasa macam apa saya sampaikan pagi ni memberi manfaat kepada orang. Kan, terima kasih Puan Sujeni, komen faham. So point dekat sini macam ni, let's say kalau katakan bila kita ambil flaxseed yang ada omega 3 dalam cabang ALA dicampur pula dengan omega 3 yang ada DHA dan EPA, seperti macam ada di sacha inchi oil ataupun fish oil, ataupun kita boleh ambil lagi contoh lagi macam susu omega 3 kalau nak ambil, ataupun tukar minyak masak daripada minyak masak biasa kepada minyak masak olive oil yang mana ada juga omega 3 tu. So benda tu akan menyebabkan kita punya kelancaran darah kita berlaku dengan baik. Itu kalau katakan masalah pembuangan yang besar. Kalau ada masalah seperti macam lutut sakit, kaki sakit disebabkan berat badan tu berat sangat, so macam mana kesakitan tu akan dapat dikawal, otak kita pun nak hantar signal pada tempat yang sama untuk mengurangkan kesakitan, repair apa yang patut direpairkan, tetapi disebabkan kualiti darah tak bagus, disebabkan omega 3 kita tak cantik, tak cukup, kita hanya ambil DHA dan EPA sahaja, tak ambil ALA yang ada dalam flaxseed ni, menyebabkan dia punya kesakitan tu masih ada lagi, macam itulah. And so kita kena faham macam tu. Kalau katakan kita luka dekat sini, saya pernah luka tau, saya potong mangga, punyalah semangat nak makan mangga, saya punya jari mana terpotong hilanglah somewhere dekat sini kot, jari saya terpotong, sampai bila saya buat macam ni kan, dekat-dekat nampak macam dia situ tu, nampak macam dia tak jadi macam bentuk oval macam ni, dia buat macam bentuk oval sikit kat sini, tiba-tiba somewhere dekat bucu ni dia macam bentuk macam kena potong lah. Macam kena dera kan punya jari. So itu yang berlaku kepada jari saya. Tapi dalam masa 2 minggu terus okey balik semula. Macam mana boleh okey balik semula? Sebabkan kita kena ada kelancaran darah yang bagus, di samping juga dia ada macam bahan-bahan yang lain lah untuk memperbaiki, untuk tukar sel baru, untuk buat sel regeneration yang baru. Benda tu topik yang berbeza. Tetapi cerita pasal transportation pembaik pulihan sel-sel ataupun bahagian-bahagian tubuh ataupun organ dalaman yang tak berfungsi dengan baik akan dapat berfungsi dengan baik sekiranya highway kita, saluran darah kita dan juga darah kita berkualiti dan hanya ada pada flaxseed ataupun seed-seed tertentu sahaja, seperti chia seed yang ada omega 3 di dalam kategori alpha-linolenic acid tu, dia boleh bantu kita mempercepatkan pembaik pulihan kualiti darah kita dan saluran darah kita termasuk jantung kita jadi semakin baik. Itulah kebaikan omega 3. Kalau kita ambil ketiga-tiga cabang omega 3, DHA, EPA dan ALA, tiga benda tu tadi yang saya cakap tadi, DHA dan EPA, hanya banyak DHA dan EPA, minyak ikan, sacha inchi oil contohnya, ataupun minyak-minyak tertentu, minyak masak tertentu, ALA tak ada. So that's why ALA ni ada, hanya ada pada flaxseed
ataupun seat-seat tertentu sahaja. Itu nombor 2. Eh, boleh faham tak ni? Kenapa macam krik-krik, hello, chat ke semua orang? No idea, bismillah. Let's see. Kenapa seseorang itu ada masalah kebuncitan? Contoh antara sebab dia lah kan. Nak tahu tak kenapa? Boleh tak komen? Kenapa kita mempunyai masalah kebuncitan ataupun perut kita senang naik inci dia? Kenapa antara sebab dia adalah disebabkan kandungan gula dalam darah kita tinggi dan kita punya hormon insulin tak dapat nak berfungsi dengan baik. So bila tak dapat nak berfungsi dengan baik, dia tak dapat nak buat macam mana. So apa yang berlaku kepada badan kita adalah badan kita tak dapat nak menghantar insulin secukupnya ke dalam saluran darah kita. Lalu menyebabkan kandungan gula dalam darah kita meningkat, dan gula dalam darah kita yang meningkat tu tidak diguna pakai sebagai tenaga, yang mana akhirnya dia akan membentuk lemak yang baru. Dan lemak yang paling dekat sekali untuk badan kita simpan adalah di bahagian perut. Itulah macam mana badan kita jadi lebih ni. That's why ada yang mengamalkan superfood ni. Okay, saya tengok, saya tunjuk gambar sekejap. Ada yang mengamalkan superfood ni, bentuk badan dia mula jadi slim, kurang buncit sikit. Siapa nak tengok gambar dia? Saya tunjuk gambar dia lah eh. Saya tunjuk gambar dia ni ha. Ni nama dia adalah Tuan Hafiz. Saya tunjuk juga gambar dia dekat dalam Telegram macam ni. Gambar dia sebelum ni kita belum nampak perut dia macam mana. Lepas tu macam ni lah bentuk badan dia, perut dia. Nampak tak dia punya perubahan yang kita boleh nampak sendiri. Macam mana dia boleh berlaku. Kejap, saya nak tunjuk je gambar ni dekat dalam kita punya Telegram channel. Nampak tak gambar ni? Siapa saya nampak gambar tu dan rasa macam terinspirasi. Gambar kedua sama juga macam ni lah, Captain Zack. Daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia. Eh sorry, daripada macam ni badan dia terbalik. Daripada dulu macam ni kepada macam ni. Nampak tak perubahan bentuk badan? Dan dia beritahu kepada saya, Tuan Hafiz ni, Tuan Hafiz pula, Tuan Captain Z ni, dia beritahu sekarang ni dia dah berjaya turunkan sebanyak 17.5 kilo. Betul tuan, sebab saya alami sendiri. Tu dia Tuan Kadri, power gila. Alhamdulillah. Sekejap saya nak tunjuk siap gambar dekat dalam Telegram channel ni. Yang ni satu. Yes, yes. Ni ha. Dia dah tunjuk gambar kedua-duanya mereka di dalam Telegram channel tu. Kan? Alhamdulillah. So, point saya kat sini adalah apa tau? Point saya kat sini, ada sebab kenapa perut kita kurang buncit disebabkan saluran darah kita jadi semakin baik, yang mana menyebabkan badan kita mula menghantar signal kepada kita punya pankreas. Okay, pankreas. Untuk mengeluarkan hormon insulin dengan cepat supaya tidak ada gula yang berlega-lega. Ha, Puan Hidayah, camna nak tengok video dengan suara je, camna. Sebab saya pernah beritahu sebelum ni, saya punya bahagian sebelah ni kurang handsome. Kamera untuk Telegram channel ni, dia nampak macam, nampak ketidakhandsomean saya. Saya tak berapa yakin. Jadi saya nak share kejap, kalau katakan Puan Hidayah Zainal nak tengok video, kejap saya bagi link Facebook Live. Ataupun semua sini boleh tengoklah kita punya Facebook Live. Saya nak bagi link kejap. Mana? Yes. Alright. Dah. Saya dah bagi link, nak join kita punya Facebook Live. Boleh kita tengok sama-sama kat sini. Yang ni sebelah ni saya handsome sikit. Sebab tu saya yakin sikit. Sebelah sini dengan gigi sebelah ni tercabutnya, tak ganti-ganti lagi. Dia macam-macam lah. Adalah kecacat celaan sebelah kanan saya ni. So, itu yang kedua. So, sekarang ni saya nak cerita pasal Tuan Kadri punya soalan tadi. Bukan soalan lah. Punya pertanyaan. Coach, dalam superfood tu dah ada flaxseed ke? Jawapan saya ada. Perbezaan flaxseed yang ada di dalam superfood dan juga flaxseed yang saya sebutkan ni, flaxseed yang ada dalam superfood telah dikisarkan. Dikisar. Nak tahu tak kenapa kita kisarkan superfood tu? Kenapa kita kisarkan apa tu flaxseed tu? Semua nak tahu kenapa saya sengaja kisarkan flaxseed dan chia seed di dalam superfood ni? Sebabnya perasaan juga lepas makan superfood perut semakin turun. Ha kan? Puan Sujeni.
Right. So, Puan Su, saya dah post dah superfood Puan Su. Right. Semalam saya post. Tu sempat pada sempat saya post malam. Sambung balik semula. Apa tadi? Bila kita kisahkan superfood ataupun kita kisahkan flaxseed dan chia seed ni, antara kelebihan dia, satu senang nak hadam, satu lagi dia senang nak menyerap ke dalam saluran darah. Dan bila dia cepat diserap, dia tak ada makan masa yang lama pun untuk kita nampak hasil dia. Kita boleh makan begitu saja sebenarnya. Kita boleh makan begitu saja. Cumanya bila kita makan begitu saja, dia punya masalah dia lepas tu adalah dia perlukan sedikit masa untuk mencernakan, untuk clearkan, untuk menghadam dan sebagainya. Benda-benda macam tu yang akan menyebabkan lambat sikit progres. Saya belajar benda ni daripada seorang doktor di Macquarie Hospital. Dia adalah seorang doktor, dia kawan saya, dia sama-sama main bola dengan saya, seorang Muslim. Dia main bola dengan saya pada waktu 12 tengah hari pada musim panas dan juga pada musim sejuk ketika berpuasa. Saya nampak dia lincah gila. Umur dia bayi-bayi saya juga. Tapi macam mana dia boleh lincah sangat? Macam-macam tak puasa pun dia. Especially masa bulan puasa lah. So bila dia cerita kat saya ini apa yang dia amalkan, ambil apa ni makanan ni, chia seed dan flaxseed ni yang telah dikisahkan pada waktu bersahur. Benda tu dia nampak kesan dia tu dengan cepat. That's why badan kita rasa macam segar, bertenaga. Besok pula kita punya berat badan mula dapat, kita punya selera makan dapat dikawal. Kita tak rasa lapar sebab kesan dia instant, cepat. Kalau kita ambil yang lain, lambat sikit. Dia badan kita kena cernakan dulu. Kan? Badan kita memang kena cernakan setiap makanan yang kita makan tu dalam bentuk yang lebih kecil supaya mudah nak dihadam, supaya mudah nak dimakan lah kan. So itu poin saya. So boleh faham tak so far? Dan hari ini saya ada satu berita baik kepada semua yang sedang menonton saya. Apakah berita baik itu? Saya nak buat clearance superfood sekarang ni sebabkan kita ada promosi pindah rumah. Kita nak pindah rumah insyaAllah dalam masa seminggu dua ni. Hari tu nak pindah rumah minggu lepas tapi tak jadi. So kita akan gantikan pada minggu dan masa beberapa hari ni. Alright. So, kita nak buat clearance, harga asal dia biasanya adalah RM59. So, kita nak buat clearance kepada RM55 yang mana dalam superfood tu dah mengandungi chia seed dengan flaxseed kedua-duanya sekali. Yang mana bila kita ambil, dia akan rasa macam kenyang sikit. Harga dia dulu RM59, sekarang ni harga dia RM55 sebotol. Jadi dah jimat RM4. Dan setiap pembelian superfood, RM5 daripadanya akan diberikan kepada mangsa banjir. Itu kita punya aim lah. Kita tahun 2022 sepanjang tahun ni kita akan buat setiap pembelian, macam duit yang masuk dari kepada akaun Batek Fitness akan dialokatkan kepada charity, kebajikan. Supaya kita akan dapat membantu orang yang nak turunkan berat badan dan juga dapat membantu orang yang memerlukan apa yang mereka perlukan. So kita bagi sajalah berdasarkan allocation yang telah dibuat pada peringkat awal tu. So saya akan begitu sekali, harga asal RM59, harga baru adalah, bukan harga baru, harga promosi clearance pindah rumah adalah sebanyak RM50, dah jimat RM4. Dan dalam RM55 tu, RM5 daripadanya akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan. So itu satu. Dan juga minimum pembelian adalah 3 botol. Minimum pembelian adalah 3 botol. So total semua sekali adalah 55 kali 5, 165 lah. 55 kali 3, 165. Dapat 3 botol. Dan juga dapat sekali hasil seperti macam Puan Sujeni, macam Tuan Kadri, dia bagi tahu dia punya badan dah jadi semakin susut, makin slim selepas makan superfood ni. Bukan produk kurus . Superfood ni adalah makanan daripada chia seed dan flaxseed. The only process yang kita buat adalah kita kisarkan sahaja, yang mana bila kita kisarkan superfood ni, dia jadi lebih mudah untuk dihadam, lebih cepat untuk diserap dan sebagainya. So sekiranya berminat, boleh hubungi tim kita.
dapatkan apa ni, dapatkan daripada Nurul ataupun boleh dapatkan juga daripada Aiman. Tengok siapa yang selalu berhubung dengan kita, sama ada Nurul ataupun Aiman. Berapa? RM55 sebotol, minimum pembelian adalah 3 botol. So 55 kali 3 lah. So itu adalah kita punya tawaran untuk kita buat clearance pindah rumah. Sebab saya malas nak bawa banyak barang, so saya nak clearkan semua sekali. InsyaAllah dah pindah rumah tu saya akan prepare yang baru. 3 botol 165 eh. Yo, 3 botol 165, 55 kali dengan 3, 165, betul. So itu satu yang mana yang kita nak buat. Lepas tu bagi apa? Nah, dan setiap RM5 daripada sebotol pembelian tu akan disalurkan kepada mereka ataupun kepada mangsa banjir. Kan? Eh, jap nak tanya, pasal banjir ni, dekat sini ada tak sesiapa yang terkesan dengan banjir? Boleh tak komen kejap? Hari tu ada seorang kita punya participant Zero to Slim Fit, nama dia Puan Haslina. Haslina apa ya? Saya tengok Haslina apa. Dia dekat Puchong, tak jauh dengan rumah saya. Dia terkesan, dia tengah sibuk cuci rumah masa tu kan. So, tu satulah. Ada juga yang memerlukan tenaga, ada juga yang tak perlukan duit tapi perlukan something. Boleh turun lagi ke? Itulah dia ni harga ni. Harga dia macam tu dah. Kalau nak turun lagi, nah, tak adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita di store. Aiman dan Puan Nurul, superfood akak dah nak habis. Ha, silakan Puan Amida. Silakan. Hubungi. So, kita nak clearkan segala apa yang kita ada sekarang supaya nak memudahkan pindah rumah. And so, insyaAllah lepas dah kita pindah rumah baru, saya sendiri yang akan proses. Sebenarnya superfood ni kan menggunakan hasil tangan saya tau. Macam tu. So, segala kasih sayang. Okay, baik. So, segala kasih sayang dan harapan saya kepada mereka yang menggunakan superfood tu, itulah saya yang buat, bukan dekat kilang lagi. So kita belum ada kilang lagi nak buat. Kita belum ada lagi yang boleh buatkan superfood tu. So that's why kalau katakan tampal stiker tu macam sengit-bengit tu, Pak faham je lah eh. Itu sebab hasil tangan saya. Ni macam kalipap lah. Kalipap tiba-tiba dia buat punya pulas-pulas tu, dia macam ada sengit-sengit sikit kan. So janganlah marah makcik yang buat kalipap tu. Makcik tu dah buat sedaya mungkin. Alright, saya rasa tu je daripada saya. Saya doakan semua saya anda berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah kalau sempat malam nanti. Kalau tak sempat tak apa. Okay, tengok macam mana, saya dah lately ni macam kurang sikit sempat nak buat live. Tapi it's okay. Saya akan selalu juga berinteraksi dalam Telegram channel. So siapa yang belum lagi join Telegram channel Syah Batek ni, so boleh join Telegram tersebut di dalam ruangan chat yang saya nak letak link ni kejap lagi. So join Telegram channel kita supaya setiap kali apa yang kita buat, kita orang yang ada dalam Telegram channel ni akan dapat tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah saya seronok sebab tangan aku sini. Tuan kari saja je. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.